Nah, Angel, mungkin kabar untuk saat ini mungkin kondisinya seperti apa nih setelah dari mantan suami dijebloskan ke penjara? Biasa-biasa aja. Saya mengikuti semua proses hukum. Saya tinggal menunggu aja nanti kedepannya seperti apa, menjalankan persidangan dan segala macam gitu ya. Tapi menanggapi soal yang kemarin kan sempat ramai itu apa statement dari Mbak Angel itu ada yang berbeda, itu kenapa? Itu sebenarnya bukan berbeda, tetapi gini loh, waktu saya sudah dipojokkan itu kan saya tidak menerangkan seterang-terangnya ya. Nah, justru ini lebih komplit lagi gitu. Jadi bukan perbedaan sebenarnya, nggak ada yang berbeda karena BAP semua sudah jelas gitu. Sudah jelas semuanya. Jadi bukan berarti kalau yang namanya beda itu gini loh, kita bilang naik kuda tapi bilangnya naik pesawat gitu, itu namanya beda. Tapi justru kemarin itu tidak full saya jelaskan, justru sekarang lebih full lagi gitu. Nantilah pas di persidangan nanti baru terbukti semuanya. Lalu mengenai keluarganya dan Vivi, kan mungkin belakangan ini ada ancaman nggak sih dari keluarganya? Yang pastinya saya lihat nggak ada efek jeranya. Ya kan, teman-teman media kan tahu ya seperti apa. Ya tadi saya katakan, saya akan mengambil jalur hukum karena bukan apa, karena sebenarnya ini adalah peristiwa ini yang membuat Prasetyo masuk penjara adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu dia menuduh saya, dia jebak saya, dia fitnah saya, dia laporkan saya ke kantor polisi. Artinya kan sebenarnya dia menginginkan saya yang masuk penjara, ya kan? Tapi ternyata semua itu kan siasatnya dia, semua itu adalah jebakannya dia. Tidak terbukti, karena saya bersikeras minta dia visum. Visum itu akhirnya nek negatif. CCTV saya diambil. Keterangan dari RT, Bu RT dan PRT sudah dimintain keterangan. Media juga sudah dimintain keterangan. Dan ini kan sudah direncanakan mereka untuk menjebak saya. Artinya polisi sudah mengantongi semua alat bukti ini. Nah, pada saat saya tidak terbukti tuduhan mereka ini, kan polisi meminta mereka datang untuk gelar perkara. Harusnya orang yang menuduh nih, misalnya nih, saya menuduh orang, kalau saya yakin misalnya, pada saat diundang kata polisi datang dong, adiknya nggak datang, keluarganya nggak datang, pengacaranya nggak datang, Vicky Prasetyo sama sekali tidak datang, malah yang datang pengacara baru, iya kan? Nah, mesti kan aneh. Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Karena dia sudah tahu semuanya jebakannya dia. Nah akhirnya sekarang dia harus mempertanggungjawabkan dong atas apa yang sudah dia bawa ke ranah hukum. Dia harus menyelesaikan secara hukum. Berarti yang masukin dia ke penjara bukan saya. Kecuali ribut rumah tangga, dia marah-marah dengan saya. Biasa misalnya kita ada cekcok rumah tangga, tiba-tiba saya laporin ke kantor polisi. Itu boleh namanya saya menjebloskan suami. Ini kan dia yang mau jeblosin saya. Tapi ternyata dipelajari dan bukti menyatakan iya, yang mau fitnah dia yang jebak saya. Nah, siapa yang berbicara sekarang? Hukum kan? Saya ini orang yang diseret loh sebagai kantor polisi pada saat itu. Teman-teman kan lihat semuanya. Saya yang dituduh, saya yang difitnah, saya yang dicorokin. Begitu hukum ini diproses dengan sungguh-sungguh, dia sendiri yang masuk penjara. Berarti siapa yang membawa dia ke penjara? Dia sendiri, bukan saya. Saya orang yang mengikuti proses. Saya pasang badan saya yakin hukum ini seadil-adilnya. Saya sudah mengikuti 2 tahun saya menunggu ini, ya kan? Lalu berarti artinya gini, siapa yang memulai kelihatan di sini kan? Gitu. Lalu kapan berencana untuk menyeret keluarganya itu untuk laporan ke? Sudah kita siapkan semuanya, alat bukti sudah ada, karena dari CCTV kelihatan semuanya, siapa yang berteriak, siapa yang meledak pintu, ada manajer bandnya, ada teman-teman bandnya, ada juga saudaranya, sepupunya, semuanya sudah kita laporkan. Sudah saya laporkan, nanti pihak dari lawyer saya, tim saya yang akan bisa nanti. Sama juga ada capturean beberapa Instagram yang menyebut nama saya dan Vicky Aman juga. Itu kan ada undang-undang IT yang menyebut nama saya. Walaupun itu di Instastory mereka sudah tidak ada, sudah lama, tapi kita simpan semuanya. Sudah kita laporkan sebenarnya, cuman tinggal saya
kantor polisi lagi. Terus saya minta tolong dibuka lagi dan saya minta keadilan. Dan mungkin apa apa sih yang disiapkan dari Mbak Inja kan untuk keluarganya ini sendiri kan anarkis apa pengancam apa segala macam, lo Mbak Inja sendiri apa sih mungkin siapin bodyguard banyak atau segala macam yang lainnya? Mas, saya ini nggak perlu terlalu gimana ya, karena gini loh, buat saya semua itu Allah yang menjaga saya. Kalau kita syuting, saya kerja, memang selalu ada asisten yang ikut, memang ada saudara saya, memang ada supir, memang itu sudah wajarnya ya gitu ya. Tapi saya nggak ada yang sampai yang pakai ini apa gitu, nggak. Karena buat saya gini loh, kita kalau benar, berapa yang takut? Yang perlu kita jaga adalah sama orang nekat, takutnya tiba-tiba kenapa, tiba-tiba kenapa. Tapi alhamdulillah saya selalu, insya Allah, saya menjaga diri saya, banyak-banyak berdoa, minta tolong sama Allah. Sebelum keluar rumah saya selalu istighfar dulu, saya selalu berdoa dulu, saya minta Allah jaga kejarakan saya, dijauhi orang-orang yang niatnya gak baik dengan saya. Itu aja. Ada teman-teman.